So, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terus kita berjalan di Eropa, oke? Jadi kita sebenarnya base campnya di Belgia. Sekarang mau ke Belanda, ke kota Rotterdam. Kita mau ke sana hari ini, cuman sekitar 2 jam. Enaknya tinggal kalau base camp di Belgia, kalau di Eropa adalah jalannya bagus dan bisa kemana-mana di antara 2 sampai 4 jam, bisa ke mungkin 6 negara di waktu itu doang. Jadi 4 sampai 6 negara tergantung posisi di mana ya. Tapi ini adalah satu hal yang enak di Eropa, bukan kayak enggak selebar Indonesia. Indonesia kan panjang banget. Kalau enggak tinggi tapi panjang, tapi kalau di Eropa kota negara-negaranya kecil. Anyway, back to the point. Hari ini agak mendung ya. Agak mendung, tapi di Eropa atau di negara-negara Belgia, Belanda, Jerman, Prancis itu sebenarnya 75% atau 70% memang agak mendung gini, memang biasanya begini. Jadi kalau kita kesini musim panas, baru yang kelihatan matahari, baru yang indah banget itu paling indah di waktu-waktu musim panas. Tapi memang ada hari-hari mendung di musim panas, tapi makanya saya pilih waktunya untuk datang sekarang. Jadi nggak dingin, cuma sekitar 20 derajat, naik turun dikit sih, tapi paling banyak 20-18 derajat. Jadi nggak terlalu dingin, jadi pakai kaos lengan panjang udah cukup. Tapi kita harus ngerti kalau di sini tuh matahari nggak kelihatan setiap hari. Biasanya itu cuman di musim panas untuk 3 bulan. Jadi sekitar 70-75% itu baru ada matahari. Jadi orang-orang udah biasa dengan hari-hari mendung. Kalau di Jakarta kan hampir setiap hari ada, atau di Indonesia hampir setiap hari ada musim panas. Jadi di sini 4 musim, di Jakarta cuma 2 musim. Musim semi sama musim hujan sama musim panas. Kalau di sini musim dingin, musim semi, musim nggak tahu bahasa Indonesia, winter, fall, spring and summer. So ada empat semi. Winter this fall. You talking about, okay. Yeah. So itu bedanya ya. Jadi kalau di sini mendung, itu orang-orang di sini udah biasa dengan melihat mendung. Saya nggak biasa, jadi bawaannya pengen makan Indomie aja sama tidur. Okay. Teruskan perjalanan kita ke Belanda. Follow up. Aai. Guys, Belanda itu sangat terkenal untuk keju, dan mereka suka banget keju. Makanya di sini ini semua dalamnya keju tuh. Keju banget, ramai keju. Dasar ya, satu. Rame. Dulu, cik. Rame banget. Good. So, ini adalah salah satu pelabuhan di Rotterdam. Jadi memang dulu Rotterdam itu pelabuhan terbesar di dunia, sekarang terbesar di Eropa. Jadi banyak sekali perahu-perahu seperti ini bawa-bawa barang keluar dari Eropa ke tempat-tempat lain melalui sini atau berangkat dari sini. So guys, di sini ada yang namanya water bus atau bus air. Hai. Dan sama kayak taksi. Jadi kalau kalian ke sini dijemput pakai perahu, terus dianterin mau kemana. Hele, bukan perahu, apa? Speedboat ya. Boat, speedboat. Alay. Speedboat. Nih. Tuh. Tulisannya nih. Oke, okay. That's where we're going.
kita naik ke atas sana, yuk. So, kita sudah sampai atas. Hoya! Wah, udah buka. Oh, Puzzle NZ. Look at this. Gila, gila, gila. Bisa lihat seluruh kotanya dari sini nih. Profesional memang. Tuh, tadi kita di daerah mana, bawah situ saya juga nggak tahu. Kita di ada di daerah-daerah situ. Wah, ngeri gue nih. Saya injek ini, goyang gue. Kalau pada takut ketinggian jangan naik sini dah. Oke guys, ini udah sore, sudah jam 8 lewat di sini, tapi masih terang, tapi sebenarnya mendung, tapi kalau nggak mendung matahari pasti akan tetap kelihatan. Kita sedang ada di what's the name of this thing? Mosque something? Euromosque. Yeah. So this is Euromosque. Kita udah naik ke 185 meter di atas. Kita sudah naik. Another geezer bombing in. Gak apa-apa. Kita udah naik 185 meter ke atas dan bisa lihat seluruh kota di sekeliling sini. Gua akan kasih lihat kalian sedikit daripada itu. Let's go, bueng bueng bueng. Sesuatu yang lucu banget baru terjadi. Gua lihat kakak gua lagi fotoin sesuatu di sini. Gua bilang lagi fotoin apaan? Kalau bisa lihat ke dalam tuh, itu ada hotel bro. Tuh, di sini ada tempat kasurnya. Di sini ada bathtub. Untung gak ada orang. Dia lagi fotoin. Gue bilang aneh banget lagi fotoin kaca. Baha-baha Indonesia. So, nice, ini tinggi banget. Tinggi banget dan gue sebenarnya kalian gak tahu tapi rahasia gue takut ketinggian. Jadi sebenarnya ini bukan ide bagus tapi kita harus lawan. Let's go. Are we going up, up again? The same. Where's the same? Bro. I'm scared, bro. Yeah, I'm wet. It's okay. Kita naik lagi. Gak tahu kemana tapi kita naik lagi. No, I don't know. This is more scary. Are you ready, Sam? Are you ready? Katanya ini lebih serem daripada tadi. Dan dia akan naik dan di sini ini kaca semua. Di balik saya kaca semua. Ini kaca. Okay.5 minutes later. Gua nggak tahu ini bakal terjadi. Gua nggak tahu kita bakal naik sampai sini. Saya kira sampai tempat tadi aja. Gua naik lift. Gua nggak tahu kita bakal naik itu tadi. Gua sebenarnya nggak suka banget kayak gitu, apalagi kakak gua dia nggak suka banget. So kita nggak bakal lakuin itu lagi. Tapi nggak sengaja lakuin itu. Anyway, ini kita tadi naik ini. Dia kan pilot nih, pilot.
udah siap. Jadi udah biasa. Udah biasa, enggak apa-apa itu. Tapi enggak, gua enggak suka. Husein juga enggak suka. Itu terlalu tinggi. Ini gua kasih lihat kita naik ke mana. Kita naik sini. Terus di atas ini, oh, di atas ini ada kayak lift yang naikin sampai sana. Mati enggak? Wow, deg-degan banget gua. So ini Belgia. This is Belgia. Di sana jauh ada Inggris. Terus di sana Amsterdam. Woi, besok kita ke sana. Oh no. It's basah. You know basah ini. Jadi kita naik ini tadi. Tuh. Naik di sini tadi yang muter-muter. Gua deg-degan banget, enggak kuat. Itu kan kaca semua di luarnya. Kaca semua. Oh god. Ini aja udah 100 lebih meter, apalagi naik di situ. Gila. Gils. Habis hujan jadi lebih bersih, Bro. Jadi kelihatannya lebih bersih. Ini saya Hamia, tinggal di Rotterdam dan saya suka keju. Saya pernah ke Indonesia. Indonesia merdeka. Oh god. Zayn, we found the ground again. Oh my god. Akhirnya tanah lagi. Makan dulu, Bori. Who are you? Why they looking at you like that?